harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, saya ucapkan selamat pagi untuk Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya setidaknya bisa hadir di hadapan teman-teman seluruhnya pada hari ini Kamis 4 November 2021 dengan tema besar kita, yakni berkenalan dengan manfaat literasi digital di era pandemi. Teman-teman, acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju, dan juga Siberkreasi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakat yang memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya, yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNL di Siberkreasi yang telah membuat roadmapnya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong juga pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Yang pertama ada digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholder lain. Lainnya. Teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video teman-teman seluruhnya. Tidak diperkenankan juga menyoret-coret layar. Tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk bisa mengerjakan pre-test dan juga post-test yang akan berkaitan dengan e-certificate. Untuk itu, saya menghimbau teman-teman seluruhnya untuk mengikuti keseruan acara ini hingga akhir. Sekali lagi, guna mendapatkan e-certificate. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Teman-teman, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Baik teman-teman, demikianlah kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pengerapan BSC dan juga Wali Kota Samarinda yang kami hormati Dr. Haji Andi Harun, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di kota Samarinda, baru-baru ini kita dengar terdapat masih adanya masyarakat yang menyebarkan berita hoaks atau informasi yang dapat meresahkan orang lain. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat kota Samarinda untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi dan Pemerintah Daerah Kota Samarinda melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Samarinda agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Samarinda. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai. Kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin Cakap Digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baiklah teman-teman, demikian juga kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Wali Kota Samarinda. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini, dan kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman, ada informasi menarik sekali untuk teman-teman semuanya mengikuti keseruan acara ini. Saya melihat ada jumlah 318 partisipan, luar biasa sekali. Kami mengapresiasinya dan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Cukup dengan memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai memberikan presentasinya. Kami nantikan dengan format yang kami informasikan di kolom chat, dan jangan lupa untuk mengunggah keseruan acara ini teman-teman di Instagram feed teman-teman dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Litikal 1924. Follow serta mention at Siberkreasi dan juga at litik.kalimantan. Kami nantikan sekali lagi karena masih berkesempatan besar untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Baiklah teman-teman, di pagi hari ini kita akan berjumpa dengan 4 narasumber istimewa. Saya turut memperkenalkan di sini. Untuk narsum yang pertama ada Ibu Francisca Desia Setianingsih MSI dari Universitas Widya Mandira dan juga dari Japeledi. Dan juga ada Bapak Arif Rahman SPD selaku guru SPNF SKB Kota Samarinda dan juga entrepreneur. Untuk KOL kita di pagi hari ini ada Kak Danang Ono selaku Risk Consultant Management, dan juga terakhir ada Mbak Jamia selaku Ketua Komunitas Perempuan Indonesia Sehat Samarinda. Berjumpa dengan narsum yang pertama, turut menyapa Ibu Francisca. Selamat pagi Ibu Francisca. Selamat pagi Kak Septi. Bagaimana kabarnya Ibu?
Sehat, Kak Septi, puji Tuhan. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, Ibu Francisca berkenan untuk bisa menyampaikan materi kami nantikan karena tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya dengan temanya pahami keamanan di ruang digital. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Siap, Kak. Baik, untuk itu waktu untuk presentasi, dipersilahkan. Baik, selamat pagi dan terima kasih dulu untuk Kak Septi yang sudah membawakan acara. Selamat pagi saya ucapkan buat semuanya, buat teman-teman yang ada di Samarinda, di kota Samarinda tepatnya. Apa kabar? Semoga kita sehat-sehat selalu. Lalu saya tidak lupa menyapa para narasumber yang luar biasa, ada Bapak Arif, ada Mbak Jamiah, dan juga ada Kak Danang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua berkaitan dengan tema besar kita, berkenalan dengan manfaat literasi digital di era pandemi. Saya mengambil judul kecil untuk tema kali ini adalah pahami keamanan di ruang digital. Baik, jadi kehadiran teknologi digital itu memang tidak dipungkiri. Dan munculnya pandemi ini secara tidak langsung mendorong kita sebagai masyarakat untuk mau bergaul, mau mendekatkan diri dengan yang namanya teknologi. Karena apa? Karena segala sesuatunya, aktivitas segala sesuatu aktivitas itu kita lakukan dari rumah. Nah, kehadiran teknologi digital untuk beberapa orang mungkin menjadi hal yang baru. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital itu bisa diartikan sebagai kecakapan dalam menggunakan media digital. Tetapi bukan hanya menggunakan saja, tetapi menggunakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kenapa perlu tanggung jawab dalam menggunakan media digital? Karena tidak kita pungkiri, banyak sekali ancaman dalam penggunaan internet di dunia digital kita. Mulai dari hoax, radikalisme, penipuan, pornografi, dan sebagainya. Kita kadang bisa menjadi pelaku secara tidak sengaja atau mungkin sengaja, tetapi tidak jarang kita juga menjadi korban. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya pemahaman berkaitan dengan literasi digital. Nah, menjawabi hal tersebut, maka di bulan April kemarin itu, Kominfo bersama Japelidi dan Siberkreasi kemudian meluncurkan yang namanya modul literasi digital yang terdiri dari 4 pilar. Ada digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, saya kali ini akan membawakan pilar dari digital safety. Jadi secara sederhana, digital safety itu bisa dikatakan sebagai panduan. Panduan yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk bisa menjaga keselamatan dirinya saat bermedia digital. Oke, apa saja tantangan keamanan digital yang kita jumpai saat kita bermedia digital? Ada 5 di sini saya tampilkan, yaitu tentang proteksi terhadap perangkat digital, lalu perlindungan data pribadi, tentang penipuan, tentang rekam jejak digital, dan kesadaran akan keselamatan anak di media digital. Nah, tantangan-tantangan ini perlu kita pahami karena kita beraktivitas di dalam dunia digital. Kita mulai dari yang pertama tentang proteksi perangkat digital. Saya yakin bahwa teman-teman atau kita semua yang ada di sini pasti memiliki lebih dari satu perangkat digital. Ya, bisa PC-nya, kemudian laptop atau tablet atau handphone, ya. Itu bisa lebih dari satu. Nah, kita punya tugas untuk bisa memproteksi perangkat digital yang kita miliki. Kenapa? Karena tidak jarang kalau kita lengah, kadang-kadang ada orang yang suka iseng mengambil perangkat digital kita atau meminjamnya, lalu kemudian melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu perlindungan terhadap perangkat digital. Ada yang namanya perlindungan untuk softwarenya ataupun untuk hardwarenya. Yang paling umum adalah penggunaan kata sandi, password, ya. Lalu kadang-kadang ada beberapa device itu yang sudah ditingkatkan lagi perlindungannya dengan melakukan sidik jari. Jadi ketika membuka perangkat digital tidak lagi pakai sandi saja, tetapi dilengkapi dengan sidik jari atau bahkan dengan pencocokan wajah. Lalu untuk data-data yang tersimpan dalam perangkat digital kita, bisa kita amankan dengan menggunakan antivirus atau melakukan pencandangan data atau melakukan penyandian pesan. Sehingga tidak sembarang orang bisa membuka data kita secara otomatis seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan data pribadi. Nah, device yang kita miliki atau gawai yang kita miliki itu menyimpan banyak data pribadi kita. Bahkan tidak jarang bukan hanya diri kita, data pribadi orang lain pun juga tersimpan di dalam gawai kita. Misalnya kalau kita membuka kontak, di situ banyak sekali nomor telepon dari relasi, teman, sahabat kita di dalamnya. Ataupun di galeri, banyak foto-foto yang
kita simpan di situ. Nah, data pribadi itu adalah data yang sifatnya rahasia, milik kita sendiri, sifatnya personal dan khas, unik. Dan itu tidak boleh disebarluaskan kepada orang-orang atau kita sebarluaskan secara tidak bertanggung jawab. Memang ada data yang sifatnya umum yang mungkin diketahui oleh banyak orang, tetapi ada data yang sifatnya khusus yang memang hanya kita sendiri yang tahu dan tidak bisa kita sebarluaskan kemana-mana. Dulu pemerintah juga pernah menyarankan supaya tidak mengunggah sertifikat vaksin. Ya, karena apa? Karena dalam barcode di sertifikat vaksin itu ada data pribadi. Memang dalam bentuk angka-angka atau kalau kita lihat, tetapi sebenarnya dari angka-angka tadi itu sebenarnya ada nama kita, ada alamat kita, dan data-data pribadi kita yang memang perlu kita lindungi. Nah, cara untuk melindungi data pribadi yang paling umum itu adalah pakai password yang kuat. Ya, biasanya password yang kuat itu adalah gabungan antara huruf, angka, dan tanda baca. Lalu hindari berbagi data pribadi, baik data pribadi milik sendiri maupun data pribadi milik keluarga atau teman. Kalau misalnya ada yang ingin meminta data seseorang yang kita kenal, ya kita harus meminta izin kepada orang tersebut. Jangan serta-merta kita bagikan datanya. Ya kadang-kadang kita pikir, ah ini teman sendiri, ya nggak apa-apalah kita bagikan datanya. Tapi sebenarnya itu perlu dipikirkan. Apakah orang yang kita bagi datanya itu mereka bersedia atau tidak? Ya. Kemudian hati-hati saat berada di lingkungan publik atau menggunakan wifi publik. Karena kita tidak bisa menjamin keamanan dari wifi tadi. Karena kalau misalnya kita teledor membagi data pribadi, bisa jadi data pribadi kita bisa tersebar kemana-mana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga berkaitan dengan penipuan digital. Nah, informasi yang terakhir-terakhir ini kan banyak orang yang terpercaya dengan pinjaman online atau pinjol itu. Nah, ini bisa terjadi karena orang tersebut atau mereka itu lengah dengan keadaan atau situasi. Mereka hanya melihat, oh ini bagus nih, ini dikasih pinjamannya besar, tapi mereka tidak membaca secara baik informasi yang disampaikan. Karena ada banyak ragam penipuan digital, ada yang berupa phishing, spam, kemudian scam, dan ini semua bisa kita lihat atau bahkan kita pernah mendapatkannya. Sehingga sekali lagi, ketika kita mendapatkan link yang kita rasa curiga atau kita merasa, ah ini kok tidak benar ya, jangan sekali-sekali diklik seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan rekam jejak digital. Nah, apa itu rekam jejak digital? Rekam jejak digital itu adalah jejak yang kita tinggalkan pada saat kita berselancar di dunia digital. Ada yang namanya jejak aktif, ada yang namanya jejak pasif. Kalau jejak aktif itu jejak yang memang sengaja kita tinggalkan. Kita ambil device, kemudian kita komen, kita buat status, lalu kita share, lalu kita membuat video, menyebarluaskan, itu yang namanya jejak digital aktif. Sedangkan jejak digital pasif adalah jejak digital yang tidak sengaja kita tinggalkan. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Kita hapus bisa, tetapi kita tidak bisa melarang orang yang sudah mengcapture atau sudah mengambil jejak digital kita untuk menghapusnya. Jadi sekali lagi perlu berhati-hati untuk jejak digital, karena kita tidak tahu 10-15 tahun ke depan apa yang terjadi dengan kita. Jangan sampai pada saat kita akan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan beasiswa, kita tidak berhasil mendapatkannya hanya karena jejak digital kita yang kurang baik di masa lampau. Jadi sekali lagi, coba kita untuk mulai dari sekarang merawat yang namanya rekam jejak digital. Selanjutnya berkaitan dengan keselamatan anak di media digital. Ya, tidak dipungkiri masa pandemi sekarang ini atau sekarang sudah tatap muka terbatas, anak-anak itu lebih banyak memegang gawai, ya, lebih banyak memegang handphone untuk baik untuk belajar maupun aktivitas yang lain. Nah, kita perlu memberitahukan kepada anak-anak banyak hal yang bisa mengancam keselamatan mereka di dunia digital. Entah itu perundungan, perdagangan orang, kekerasan, kemudian penipuan dan sebagainya. Dan ini perlu kita lakukan karena anak-anak kadang-kadang belum mengerti atau belum terlalu paham tentang penggunaan media digital. Nah, saya di sini ambil data dari Kominfo, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu menyebutkan lebih dari 1.000 kasus ya. Kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak di media digital. Nah, kita perlu mengajarkan kepada anak hal-hal yang perlu mereka ketahui di dunia digital. Apa saja itu? Di sini ada beberapa tips yang bisa kita bagikan untuk anak-anak atau mungkin bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Yang pertama, kita perlu melakukan pembatasan terhadap informasi pribadi kita.
Ingat bahwa kita tidak boleh gegabah memberikan data pribadi kita ke sembarang orang. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Lalu yang kedua, batasi penggunaan gawai. Kita beri batasan karena waktu kita menggunakan gawai seperti tadi yang sudah disampaikan itu 8 jam dalam sehari. Bayangkan begitu banyak, sama seperti kayak waktu kita tidur gitu ya. Tetapi kita perlu membatasi penggunaan gawai agar kita bisa meminimalisir yang namanya ancaman keselamatan. Lalu kenali macam-macam ancaman keselamatan. Kemudian yang terakhir, kita perlu melakukan sharing informasi sebelum kita perlu melakukan saring informasi sebelum kita sharing. Istilahnya posting yang penting, bukan yang penting diposting, seperti itu. Lalu kompetensi literasi seperti apa yang perlu dimiliki agar kita bisa semakin paham terhadap keamanan di ruang digital? Yang pertama berkaitan dengan akses. Akses ini adalah kemampuan kita untuk tepat dalam memilih dan menyebarkan informasi. Yang kedua adalah distribusi berkaitan dengan kemampuan kejelian kita di dalam berbagi informasi. Kemudian partisipasi itu adalah keterlibatan aktif kita untuk menciptakan ruang digital yang aman. Lalu yang terakhir kolaborasi itu kerjasama untuk mewujudkan ruang digital yang nyaman. Karena kalau kita sudah merasa aman, pasti kita akan merasa nyaman untuk bersosialisasi di dunia digital. Lalu yang terakhir, memang menciptakan keamanan digital itu memang proses yang tidak mudah. Perlu keterampilan dan upaya yang serius dari semua pihak. Jadi, yuk dari sekarang kita coba menjadi netizen yang cerdas dan cakap digital. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian pemaparan singkat dari saya kembalikan kepada Kak Septi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Francisca yang sudah bantu memaparkan terkait pahami keamanan di ruang digital. Sedikit saya mereview apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Tadi Ibu menginformasikan bahwa tantangan keamanan digital itu perlunya meningkatkan proteksi terhadap perangkat digital begitu ya. Pentingnya kesadaran akan perlindungan data pribadi, meningkatkan kemampuan mendeteksi upaya penipuan, dan perlunya pemahaman tentang rekam jejak digital. Terakhir, resiko ancaman keselamatan anak di media digital. Dan untuk itu mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Francisca, tips perlindungan data pribadi banyak sekali. Salah satunya mungkin gunakan password atau sandi yang kuat begitu. Mungkin lain halnya adalah hindari untuk membagikan data pribadi, pahami pada pilih aplikasi yang dipasang di gawai, hanya mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi kita, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Francisca atas sekali lagi sharing yang bermanfaat untuk kita semuanya, berkenan untuk mengikuti acara ini hingga akhir. Nanti kita masuk untuk sesi Q&A, ada pertanyaan yang masuk bisa dijawab oleh Ibu Francisca ya. Teman-teman, kami nantikan juga pertanyaan paling menariknya untuk bisa kami pilih untuk Ibu Francisca dan tentunya narasumber-narasumber lainnya. Jangan lupa juga sertakan keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman semuanya dengan caption semenarik mungkin, dengan hashtagnya Makin Cakap Digital Siberkreasi, dan juga Litikal 1924 follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik untuk kami pilih dan memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Masih ada hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih ya. Kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya dari narasumber yang kedua. Kali ini terkait cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau marketplace yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Arif. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Arif. Halo, selamat pagi. Iya, pagi menjelang siang ya. Untuk kata Samarinda sendiri sudah menunjukkan waktu siang. Baik, Pak Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Ini yang mengikuti acara webinar ini tidak hanya dari Kalimantan loh Pak, tapi dari seluruh penjuru di Indonesia. Mm-hmm. Boleh diinformasikan bagaimana cuaca hari ini di Samarinda? Cuaca Samarinda saat ini lagi rintik-rintik dan mendung. Baik, mudah-mudahan untuk jaringannya aman ya Pak ya. Pak Arif, berkenan untuk bisa memaparkan materi, apakah sudah siap Pak? Dan mungkin Bapak kan karena selaku guru begitu ya, apabila ada siswa-siswinya atau keluarga besar dari sekolah SPNF SKB Kota Samarinda, boleh disapa terlebih dahulu Pak. Dan langsung saja untuk bisa memberikan materi yang bermanfaat, waktu untuk presentasi dipersilahkan. Halo. Bagi siswa dan siswi dari SPNF SKB Kota Samarinda, selamat mengikuti, dan juga dari SMK 5 Kota Samarinda.
Ya, hari ini saya akan coba memaparkan tentang kecakapan digital, cerdas dan aman memanfaatkan lokakarya marketplace. Nah, yang kita tahu ini marketplace tingkat nasional, ya Tokopedia, Shopee, Lazada, ya kita pastinya punya akun ini semua gitu kan. Kemudian, ya apa sih keuntungan kita baik itu berjualan ataupun juga membeli market di marketplace itu sendiri? Yang pertama ya produknya kita kenal luas, ini bisa kita. Kemudian pihak ketiga membantu proses transaksi, adanya bank, adanya manajemen dari marketplace tersebut membantu kita agar transaksi kita aman. Kemudian atasnya jasa pengantaran secara lokal, nasional, COD, ataupun juga non-COD. Nah, harga terjangkau, produk langsung dari produsen, distributor, atau pengrajin toko. Konsumen merasa aman dengan transaksi, karena kenapa? Kita membeli barang, kemudian setelah kita beli, pastinya kita sudah transfer, kemudian barang kita sampai, barulah kita bisa klik terima. Maka uang tersebut baru bisa diturunkan oleh si penjual, seperti itu. Kemudian tampilannya menarik, mudah diakses dimanapun, ya dengan adanya handphone saat ini ataupun Android yang kita punya, gitu. Ya, ataupun juga bisa kita manfaatkan, misalkan kayak gini, kita ada kenalan ini di Facebook gitu kan, di dalam suatu grup jual beli. Saya ingin beli sepatu, tapi dia nggak ada marketplace gitu kan. Nah, bisa kita minta dia gitu kan buatkan marketplace gitu. Bisa buatkan marketplace, dia buat marketplace untuk bisa posting sepatunya itu untuk kita beli agar kita nggak transfer duluan di luar marketplace. Cara amannya seperti itu. Suruh dia buat marketplace, kemudian kita beli di marketplace tersebut di toko dia. Ya. Karena itu untuk aman dalam membeli transaksi saat ini. Adapun kekurangannya, ada perang harga produk, itu bagi penjual gitu kan, ada kekurangannya. Harga telah ditetapkan secara transparan, ribet bagi yang gap teknologi, masih ada potensi kecurangan penipuan, tidak bertemu dengan penjual, barang tidak bisa dicek sebelum deal membeli, ya ini, walaupun kekurangannya. Nah ini, ada berapa kasus yang saat ini gitu kan, yang dimana kok tiba-tiba ada barang yang kita terima gitu, di rumah kita, padahal kita nggak pernah pesan. Itu kok bisa menggunakan sistem COD? Karena memang ada sebagian orang-orang yang bisa dikatakan jahil gitu ya. Dia menjual data kita. Kan kita terdaftar di marketplace nih, salah satu marketplace. Pastinya ada nomor HP dan alamat. Nah, dia jual ke orang yang jahil tersebut. Jadinya dia buat dua akun. Satu akun untuk jualan, dia sebagai penjual, satunya untuk pembeli. Nah, pembeli satu akun untuk pembeli itu cantumkanlah nomor yang kena bohongin tersebut, kemudian nama dan alamatnya. Nah, jadi dia buat fake order situ. Kemudian dia kirim barang, tiba-tiba ada kurir datang ke kita. Mungkin kalau atas nama kita, mungkin kita merasa gitu kan, saya nggak pernah order di Shopee atau Tokopedia gitu kan. Pas ketemu tuh ibu kita atau yang kakak kita yang apa namanya, yang nggak tahu gitu kan, oh iya mungkin ada nih adik saya gitu kan untuk pesan barang, ya otomatis lah kita bayar gitu, padahal kita nggak pesan. Seperti itu kas yang sekarang ini. Ya, saya bukan seperti itu untuk melakukannya. Saya pernah juga hal-hal semacam itu gitu kan dalam marketplace-an waktu tahun 2019. Tujuan saya itu menaikkan rating market
toko saya menggunakan fake order untuk menaikkan rating. Saya buat satu akun sebagai penjual, satu akun untuk pembeli. Nah, saya jual barang di marketplace, kemudian pembeli itu satu akun lagi untuk membeli barang saya. Saya yang kemudian atas alamat di wilayah kota Samarinda juga untuk mendapatkan bintang, gitu kan, tujuan itu mendapatkan bintang kan, untuk menaikkan rating di Shopee ataupun Tokopedia, ya sampai berapa alamat, sampai berapa akun gitu kan, entah 10 akun gitu kan, untuk menaikkan rating. Nah itu mungkin ya, itu hanya celah-celah aja gitu kan, untuk menaikkan rating, tapi ini sudah gawat ini untuk merugikan orang lain secara langsung gitu. Walaupun itu bisa dikatakan nggak benar juga ya, dalam kompetensi dalam toko gitu kan, fake order untuk menaikkan rating itu bisa dikatakan nggak benar juga. Tapi itu adalah celah gitu. Ya harus kita tahu juga, karena orang mainnya seperti itu sekarang gitu. Kok bisa tiba-tiba star ini kan, padahal nggak ada yang beli gitu kan. Padahal apa, dalam penjualan itu sedikit gitu. Kok bisa gitu kan, atau gimana? Nah itu ada caranya gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita, apa sih yang dibutuhkan orang Samarinda ini? Nah, ada makaroni, ada kaos, ada kurma, ada boba, ada motor Nmax, ada rumah, ada lahan, ada tabung oksigen. Nah, ini merupakan kebutuhan orang Samarinda. Nah, di mana bisa kita dapatkannya? Ya, di Facebook Marketplace. Kenapa saya hanya bermain di Facebook Marketplace? Waktu 2019 saya nggak kuat untuk bertarung di sana, jual barang. Karena kenapa, di Jawa sana ya lebih murah barangnya dibandingkan di Samarinda. Samarinda saya tampilkan marketplace saya, pastinya orang Samarinda beli ke Jawa juga gitu kan. Mungkin ya orang Samarinda beli, orang luar kota misalkan orang di Berau sana beli ke Samarinda, toko market, toko Shopee di Samarinda. Mungkin iya bisa, tapi untuk pertarungan itu saya nggak kuat gitu tahun 2019 itu. Saya yakin sih itu perlu dana yang besar juga untuk beriklan, kemudian juga harga harus lebih murah dibandingkan di Jawa karena kan persaingan. Dan saya putuskan untuk bermain aja di Facebook Marketplace gitu. Karena kenapa, Facebook Marketplace ini sifatnya bisa lokal gitu, bisa lokal. Nah, mungkin ini produk saya ya. Ini produk saya, ada tabung oksigen untuk saat ini gitu ya. Kemarin sebelumnya saya pernah juga jual flash disk, jual snack, jual kurma, ya macam-macam. Saat ini tabung oksigen. Karena memang masih sangat liquid gitu ya, masih cair pembeliannya, jual belinya masih sangat cair gitu. Dan itu pernah rame-ramenya ini waktu regulator. Nah, waktu itu ya saya membantu juga masyarakat dengan harga yang cukup murah. Waktu harga 5 juta saya jual 3 juta, waktu harga 3 juta saya jual 1 juta, jual 2 juta. Waktu harga regulator itu harganya sama kayak HP 1.900.000. Saya jual 200.000 dan saya diburu oleh orang Samarinda. Nah, itu. Ya. Nah, ini untuk ini juga sebagai tempat kita jualan juga mempertemukan secara langsung karena sifatnya real time. Oke, ada tuh cari tabung oksigen nih, ada saya cari nih tabung oksigen. Dan ini ada nih motor Nmax, ini ada nih boba. Kayak gitu ya. Karena ini perputarannya ini enggak kelihatan gitu kan berapa banyak yang beli karena sifatnya masih tertutup. Berapa sih? Enggak ada sih keterangan sini kan terjual berapa. Terjual berapa tuh enggak ada, terjual berapa. Kayak gitu. Dan ini bisa dapatkan di HP teman-teman sekalian. Nah ini, adapun marketplace itu sendiri, kelebihannya memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian umur 18 tahun ke atas. Nah, ini untuk yang SMK mungkin dia sampai umur 18 tahun, nggak timbul Facebook marketplace-nya. Yang hanya timbul yang umurnya di atas, yang karena waktu kalian cantumin daftar pendaftaran itu, pasti kan kalian sesuai umur kalian kan. Nah, apabila dia di bawah 18 tahun, dia nggak akan tampil Facebook marketplace-nya. Jadi sudah punya Facebook yang
biasa umur 18 tahun itu memiliki Facebook Marketplace. Ada menunya. Dan kemudian calon pembeli bisa cek sendiri barang ke penjual, ya datang langsung ke rumah saya gitu kan. Tidak perlu wujud toko, nah ini. Nah bisa COD pakai kurir di luar marketplace, jadi kan nggak ada rekening bersama gitu ya. Saya hanya butuh kurir, misalkan kalau di Samarinda namanya Bakusam, kurir Bakusam. Nah saya kasih barang ke dia, kemudian dia talangin, dia antar ke rumah pembeli tersebut, kayak gitu. Nah ini toko online jarak yang dekat, karena di sini bisa diatur nih. Bisa diatur nih, ada kilometernya nih, paling terdekat berapa. Seperti itu. Kemudian ada urutkan yang paling termurah. Nah ini. Kenapa? Nah seperti itu. Harganya dan juga real time. Kamu klik itu, mungkin ada yang lagi online gitu kan, langsung dibalas bisa cepat. Saya ada tim juga gitu kan untuk membalas cepat juga. Jadinya ya, gaknya saya gitu. Ada teman yang lain bisa membalas cepat juga. Harga terjangkau, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah jadi kayak gini. Perputaran uang itu di Samarinda gitu kan. Sejak ini kan kita beli marketplace di nasional sifatnya kan. Ya uang kita store ke sana berarti kan kita beli barang. Kalau kita beli aja di kota Samarinda ya itu uangnya akan berputar aja di Samarinda. Kayak gitu. Dan saya juga memang kalau membeli barang misalkan ya saya cari dulu di marketplace gitu kan Facebook baru mungkin kalau nggak ada barulah di luar sana. Kayak gitu. Tapi jika lo kalian ingin jualan, ya carilah di sana kan di Tokopedia, Shopee sebagai barang jualan gitu kan. Baru kalian share di Facebook. Itu ya kayak gitu caranya. Nah, kemudian, nah ini tampilan Facebook Marketplace-nya. Nah, kalian bisa isi nama, judul, harga, kategori. Nah, ini tampilannya ya. Ini ada petanya ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini ada trik yang saya pernah lakukan selama beberapa tahun ini. Pertama, harga kita harus riset harga barang. Jangan kita beli barang dulu, kemudian kita langsung posting gitu kan, langsung ya itu khawatirnya ya laku sih laku gitu kan. Tapi seberapa butuh orang? Nah, kita harus riset dulu barang apa yang dibutuhkan ataupun barang yang nggak ada tapi dibutuhkan di orang Samarinda. Apa yang dibutuhkan orang Samarinda? Kita riset. Harga barangnya, produk, ataupun adakah produk yang serupa di Samarinda, apakah ada kompetitor, kemudian ada riset judul postingan. Nah, seperti ini judul postingan, kan kita sudah tahu barang apa yang kita punya gitu kan, akan kita jual. Ya. Nah, tapi sebelum itu semua, triknya lagi, kita sudah punya produk nih, kira-kira, oh sudah ini, saya pastikan ini produknya, misalkan kurma, gitu kan, kurma ajwa, di sini masih harga 200 ribu, wah akan saya jual nih, 150 ribu nih kan, kalian lempar, walaupun itu nggak ada barang kalian, di tangan kalian, tapi kalian posting aja gitu, tes pasar namanya kan, tes postingan tanpa barang, apakah ada ngerespon atau enggak, gitu kan, oh jika lo banyak nih yang ngerespon ini, oh oke lah ini, kemudian, coba tes postingan lagi harga. Bisa nggak ya di harga 170? Oh, ternyata banyak yang minat. Oke. Ya, bisa kalian tetapkan gitu apakah mau tetap berlanjut bermain kurma untuk berjualan kurma seperti itu. Terus ya walaupun itu mengecewakan orang gitu ya, kalau klik oh ternyata diabaikan gitu. Tapi enggak apa itu ya memang harus dilakukan untuk kita untuk ngecek pasar daripada kita punya barang kemudian kita lempar begitu saja kemudian apakah liquid atau cair atau bagaimana pembeliannya kita nggak tahu makanya harus tes pasar dulu karena ini sangat penting gitu. Kemudian judul postingan itu penting karena akan menaikkan rating kita. Perhatikan punya saya. Nah ini menurut saya ini kenapa saya bisa posting nomor 1 di atas gini ya karena ini kata kunci ya tabung oksigen kemudian menjual tabung. Nah ini kata kuncinya. Tabung. Kemudian sisanya itu belakangan dan juga bisa ditambahkan terlaris, termurah atau kemudian tuliskan agen atau apa karena ini ada masalah gitu kan kita bisa berhak mengklaim kita sendiri gitu. Kalian katakan distributor suatu produk yang mungkin dipertanyakan gitu kan
Kalau mengatakan CV, tapi nggak ada CV kan itu dipertanyakan, malah berbohong namanya. Kalau kalian bilang aja, ya agen retail, ya itu masih nggak masalah gitu kan. Tinggal orang menjatuhkan pilihannya ke kita atau enggak gitu. Nah ini punya saya, bisa tinggi, karena kenapa tinggi juga? Karena banyak yang klik. Banyak yang klik, gitu. Kemudian harga terjangkau, ya saya harga terjangkau, membantu masyarakat juga, harga kemanusiaan istilahnya waktu itu. Sampai sekarang juga harga kemanusiaan untuk barang-barang tersebut. Ya ini, nah dan ini akan ada tampilan anu nih, tampilan peta. Ini bisa kita geser ke Semerda Utara, ke Sungai Pinang, kita bisa geser nih titik ini, di mana kita akan jatuhkan postingan kita secara terukur, gitu ya. Perlu ini. Tapi cara mudahnya lagi, kalian pakai cukup kode pos. Ini kode pos nih. Kode pos ini ada di Pasar Pagi ini. Kode posnya, Kurang Pasar Pagi. Kalian cari dulu kode posnya di Google, gitu, kode pos Samarinda. Kemudian, ya, dikumpulin. Kemudian masukkan di sini. Nah, ada yang cocok enggak? Kemudian pas enggak? Gitu ya. Karena juga kode nggak pas aja gitu kan. Kemudian apa sih SKU ini? SKU ini kode barang. Itu saja satu atau dua. Kemudian tanda ini berupa menaikkan algoritma juga dia. Menaikkan hashtag, kayak seperti hashtag gitu ya. Nah, ini pas sangat pengaruh. Semua ini sangat pengaruh. Kategori barang, ya kalian pilih nanti ada kategorinya. Harga kenapa sih 1, 2, 3 di sini? Nah, supaya harga itu gelap. Biar orang ngeklik, gitu ya. Biar orang ngeklik, baru kita kasih tahu. Karena supaya tertarik dulu kan, semakin orang banyak ngeklik, maka akan semakin tinggi postingan pertama kita kan. Nah itu penting juga. Oke, ini ada sensus penduduk tahun 2020. Nah ini kota Samarinda. Nah ini kan padat ya. Ini ada gang-gang, ada jalan-jalan kecil. Nah ini, setiap orang punya HP, setiap orang punya Facebook Marketplace. Terus sekarang orang untuk yang lokal itu pastinya mencari Facebook Marketplace ataupun juga di grup, kalau di Samarinda grup Busam namanya kan, atau di sana. Tapi orang-orang sudah yang pasti untuk jualan atau mencari barang itu di Facebook Marketplace. Gitu kan. Nah ini ada 5, ada segini nih. Ada berapa jiwa nih. Nah ini ada kontribusi saya juga di sini menghitung ini. Saya pernah ikut sesi penduduk ini. Ada kontribusi saya untuk menghitung ini. Ada 500 jiwa saya. Oke, lanjut ya. Jadi masih luas nih ya pasarnya ya. Masih luas, kalian kebutuhan kalian apa atau kalian ingin butuh sesuatu bisa kalian cari di Facebook Marketplace. Gitu. Saya juga pernah jual masker, waktu itu harga 100.000, saya jual 50.000, ya laris juga kami. Pernah jual kurma juga saya, dengan juga harga murah gitu. Oke, lanjut. Nah ini, penting juga ini, kita, karena keunggulan dari toko online itu apa sih? COD. Nah itu. Nah, sekolah saya kerjasama sama Pos Indonesia, gitu kan. Apa sih keuntungan COD luar kota? Memperluas produk tiap daerah, COD di luar marketplace. Berarti apa di luar kan? Kalau marketplace kan berupa misalkan marketplace yang seperti Shopee, Tokopedia kan berarti di dalam dia ada rekening banknya, kemudian dan sebut ada apa? Ada kayak ya ada JNE, ada ya macam-macam ada layanan tersebut. Kemudian bikin resi sendiri. Resi kan kode rekor kode barang rekor kita di, sampai mana perjalanan barang kita tersebut, barang bisa dijemput ya, kita punya barang saya misalkan saya jual HP gitu kan harga 1 juta saya tembak pasar ini di peta tersebut saya arahkan ke Berau, ini bisa diarahkan ke Berau, ini bukan Samarinda saja, ke Berau, ke Sangatta, se-Indonesia bisa kita arahkan, gitu. Bisa kita arahkan. Kemudian, kita, ya,
kemudian sudah ada penjual, ada pembelinya gitu kan. Kemana kita tawarkan, Pak, saya di Samarinda, Bapak di Berau kan, nah pakai sistem COD aja lewat Pos Indonesia. Nah ini, kita menggunakan saya menggunakan Pos aja gitu kan, aplikasinya buat resi. Kemudian setelah itu, kemudian saya telepon petugas posnya, Pak, bisa pick up punya saya, barang saya gitu kan. Kemudian ya kita harus siapkan, kita harus bayar ongkirnya dulu ya, bayar ongkirnya dulu. Nah setelah itu bayar ongkirnya, ya kita tunggu saja itu. Kita perhati, kita pantau aja di pos aja rekor tracking dari perjalanan barang kita gitu kan. Dan bisa menjangkau, kenapa sih Pos Indonesia? Karena bisa menjangkau pelosok, mau terdalam Kalimantan pun ada dia. Karena memang cocok di Samarinda itu COD-nya tuh lewat Pos Indonesia. Di Kalimantan Timur dan ya Kalimantan Timur. Gitu ya. Kemudian apabila gagal COD, orang yang nggak ketemu waktu kita kirimkan barang, kemudian atau kendala lainnya gitu kan, misalkan di sana terjadi banjir gitu kan, nggak bisa diantarkan, ya ongkirnya akan hangus gitu ya. Barang akan tetap kembali ke kita. Kemudian uang pembayaran itu, setelah kita orang membayar gitu kan, setelah orang membayar, barang kita akan, uang tersebut akan masuk ke rekening kita atau rekening aplikasi yang buatan Pos Indonesia juga, Paris. Namanya PosPay. Iya, waktu untuk presentasi ada sudah habis, boleh dipercepat? Iya. Oke, mungkin itu trik dan tips dari saya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri gitu kan. Ini karena bisa kita dari modal kecil ya, bukan dari modal besar. Apapun kita posting gitu kan, kalau ya mudah aja bisa terjual gitu kan. Nah, itu. Ya, ini merupakan prinsip pikiran dasar jual beli online. Barang sama, harga murah, tepat dan cepat. Oke, dan kita butuh ilmu untuk menghasilkan uang. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Arief yang sudah berkenan menyampaikan materi terkait cerdas dan aman memanfaatkan marketplace begitu ya. Ada beberapa sisi dan juga celah ketika kita menggunakan marketplace, mungkin dari keuntungan, produk dikenal luas, pihak ketiga membantu proses transaksi, tersedia jasa pengantar secara lokal dan nasional, dan juga harga terjangkau produk langsung dari produsen dan juga distributor atau pengrajin toko, dan terakhir konsumen merasa aman. Celah kekurangannya mungkin perang harga produk, harga telah ditetapkan secara transparan, ribet bagi yang gagap teknologi, masih ada potensi kecurangan atau penipuan, tidak bertemu dengan penjual, lalu barang tidak bisa dicek sebelum membeli, begitu ya. Itu dia, terima kasih banyak Pak Arief, kita berjumpa di akhir sesi untuk sesi Q&A ya. Teman-teman, seperti biasa saya nantikan juga untuk pertanyaan untuk Pak Arief yang paling menarik tentunya yang kami pilih untuk bisa memenangkan hadiah juga berupa e-money ataupun pulsa. Jangan lupa juga untuk unggah keseruannya di Instagram feed teman-teman seluruhnya dengan caption semenarik mungkin untuk bisa kami pilih juga memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa dengan hashtag yang terakhir adalah litdikal1924, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya teman-teman, kali ini terkait internet addiction atau kecanduan internet. How much is it too much? Yang akan dibantu dipaparkan oleh KOL kita, Kak Danang, selaku Risk Consultant Management. Kita sapa. Selamat siang, Kak Danang. Selamat siang, Kak Septi. Bagaimana kabarnya, Kak Danang? Sehat. Bagaimana, Kak Septi? Sehat. Baik juga dan tetap bersemangat tentunya. Kak Danang, kalau boleh diceritakan sedikit, sebenarnya background-nya ini, kesibukannya seperti apa sih selaku Risk Consultant Management? Oke, baik. Jadi risk management consultant itu sebenarnya spesifik mengenai tentang pengelolaan resiko sebenarnya, Kak Septi. Jadi kalau misalkan ngomongin resikonya seperti apa, spektrumnya banyak, cuman aku ada di satu bidang yang spesifik mengelola suatu resiko gitu intinya. Baik, luar biasa, sangat produktif sekali. Dan berkenan untuk bisa menyampaikan materi untuk waktu presentasi, langsung dipersilahkan ya, Kak Danang. Oke, terima kasih. Oke, sudah kelihatan semua ya teman-teman ya. Iya, sudah aman, sudah muncul. Oke, baik. Thank you, Kak Septi. Aku mulai ya. Selamat siang nih teman-teman semua dari Kota Samarinda.
aku pertama-tama mau ucapkan apa ya, halo dulu, kayak thank you udah memaparkan materi tadi Mas Arief, Ibu Siska, dan juga nanti ada Mbak Jamiah ya setelah aku bakal memaparkan materi juga. Nah, di sini aku mau memaparkan materi ini terkait tentang internet addiction. How much is it too much? Yang dimana sebenarnya ini membahas tentang, intinya kita ngebahas sih di sini sebenarnya yang dibilang gangguan internet atau kecanduan internet yang udah terlalu akut tuh yang kayak gimana sih? Nah, kita coba bedah di sini bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum itu mungkin aku pengen nanya dulu nih, pengen nanya dulu ke teman-teman semua, pengen aku kembalikin kecanduan internet tuh sebenarnya apa sih menurut kalian, menurut teman-teman gitu di sini. Oke, jadi singkat sedikit bahwa sebetulnya si internet addiction ini atau kecanduan internet ini sebenarnya udah ada nih yang menemukan atau misalkan yang mencetuskan lah bahasanya. Nah, siapa dia? Dia tuh si Dr. Ivan Goldberg. Jadi dia adalah dokter psikologi di Amerika Serikat dan ditemukannya pada tahun 1996 gitu, teman-teman. Lucunya sedikit kita ngomongin tentang internet gitu. Kita sebetulnya bisa dikatakan baru aktif berinternet atau misalkan kita baru benar-benar penyebaran internet di Indonesia lumayan cukup menyebar gitu. Itu mungkin sekitaran era 2010-an awal mungkin yang benar-benar akhirnya semua orang mungkin terbiasa menggunakan internet gitu. Sementara ini si Bapak Ivan Goldberg di tahun 1996 udah ngomongin internet gitu. Ini berarti kan memang internet itu sudah dibilang cukup lama hadir di kehidupan kita. Dan kita seharusnya juga bisa tahu nih bagaimana cara menggunakan internet dengan baik gitu. Nah, balik lagi, aku balikin tentang kecanduan internet tadi. Seperti kecanduan lainnya, si internet addiction ini atau kecanduan internet itu dipandang sebagai gangguan psikofisiologikal yang melibatkan tolerance, withdrawal symptom, gangguan afeksi, serta terganggunya hubungan sosial. Nah, intinya si kecanduan internet ini bisa berdampak kepada si pengaruh behavioral atau perilaku seseorang gitu yang kecanduan internet gitu. Nah, perilakunya seperti apa nanti aku bakal ada juga tuh penjabarannya. Oke, selanjutnya kecanduan internet juga telah mempengaruhi nih teman-teman 38% penduduk di dunia ini gitu. 38% penduduk itu bukan di Indonesia doang ya, di dunia. Berarti jadi kayak sekitar 38 itu berapa? 3/4 apa 1/4? Pokoknya intinya banyak lah gitu. Hampir setengahnya. Dan juga kecanduan internet ditandai dengan keasikan yang berlebih atau kurang terkontrol dalam perilaku penggunaan komputer serta akses internet. Nah, kecanduan internet itu terjadi juga karena adanya pengalaman yang menyenangkan nih, sehingga merangsang produksi dopamin. Perasaan yang menyenangkan terhadap apa? Banyak sebenarnya ketika kita mengakses internet, sebenarnya kan itu adalah bisa dikatakan dunia yang baru buat kita gitu, yang dimana banyak banget hal bisa kita dapatkan secara instan gitu, tinggal satu klik kita udah bisa mungkin ngelihat satu sungai yang ada di Amerika, atau misalkan tiba-tiba dengan satu klik kita bisa ngelihat di mana lagi. Nah, hal-hal tersebut yang membuat kita nih secara produksi dopamin atau hormon dopamin kita di dalam tubuh itu tuh menjadi banyak dan juga menjadi senang gitu kita. Akhirnya kita tuh terus-terusan addict terhadap HP kita atau sama gadget kita sendiri. Nah, hal ini mengakibatkan ketika kecanduan internet sudah datang gitu, sudah datang ke kita, mengakibatkan penderitanya nggak bisa nih memprioritaskan mana yang antara tugas penting atau yang nggak penting di dalam hidup. Jadi menurut dia ya udah gas terus aja, aku cuma mau mengakses internet setiap hari dari pagi sampai siang gitu. Baru aku keluar kamar kalau untuk makan aja kalau lapar. Biasanya sih kayak gitu kalau misalkan ya masih muda gitu. Nah, beberapa bukti juga menunjukkan nih susunan otak penderita kecanduan internet mirip sama mereka yang menderita ketergantungan bahan kimia seperti obat-obatan atau alkohol. Nah, hampir sama juga dengan kecanduan lain. Mereka yang menderita kecanduan internet
menggunakan dunia fantasi virtual untuk terhubung dengan orang-orang melalui internet. Oke. Nah, next, ini ada sedikit di sebelah kiri contoh ilustrasi ketika kita mengalami gejala kecanduan internet gitu. Mungkin ini dialami yang sudah ya enggak semuanya bisa aja sih mengalami ini, mungkin ketika lagi ngelihat chat di WhatsApp atau di LINE ada yang enggak sesuai atau misalkan kayak gimana. Terus kita udah kayak murung gitu, atau misalkan kita ngelihat ada satu tweet di Twitter atau satu postingan di Instagram yang tidak sesuai juga. Kita pusing sendiri gitu. Padahal kita seharusnya nggak usah ngurusin gitu kan sebenarnya. Sesederhana itu. Nah, tanda dan gejala gangguan kecanduan internet itu sebenarnya muncul dalam manifestasi fisik dan emosional kita. Kita bisa banget nih ngelihat hal-hal itu baik di fisik dan juga di perilaku emosional kita gitu. Nah, sering lupa waktu atau mengabaikan hal-hal yang mendasar itu saat mengakses internet terlalu lama. Kemudian gejala menarik diri seperti merasa marah, tegang atau depresi ketika internet tidak bisa diakses. Nah, mungkin di sini nih paling sering nih teman-teman nih di sini semua pernah mungkin setidaknya sekali merasa marah gitu kalau misalkan internet tiba-tiba lemot gitu. Nah, kemudian sering berbohong, rendahnya prestasi, menutup diri secara sosial dan juga kelelahan. Ini merupakan dampak negatif dari penggunaan internet yang berkepanjangan. Nah, kalau misalkan secara fisik tuh terlihat dari apa gitu? Bisa kelihatan misalkan dari sakit punggung. Nah, ini kalau sakit punggung, ya mungkin yang udah agak-agak senior mungkin ya. Sakit punggung, insomnia, dan juga nutrisi yang buruk. Nah, sebenarnya dari tadi kita udah ngomongin kecanduan internet seperti apa, gejalanya seperti apa, tapi kita belum tahu nih, dia nih kecanduannya terhadap apa. Nah, sebenarnya banyak. Cuman aku bisa membuat simpel di mana ada 3 kategori. Yang di mana ini cukup banyak orang kecanduan internet gara-gara hal ini. Pertama, bermain game yang berlebihan gitu. Jadi mungkin dari 24 jam dia beraktivitas dalam sehari, mungkin setengahnya 12 jam dia pakai untuk bermain internet di bermain game gitu. Nah, kemudian yang kedua mengakses konten-konten dewasa. Kemudian yang ketiga, chattingan atau social media nih. Misalkan seru gitu chat di aplikasi Messenger dan juga bersosial media di sosial media yang ada. Nah, ini aku akan memaparkan sedikit data gitu ya dari tahun 2015 dan nanti kita akan lompat nih ke 5 tahun yang datang, which is itu tahun ini, 2021. Nah, balik ke tahun 2015, itu tuh total pengguna aktif internet sebanyak 72,7 juta jiwa gitu. Nah, sementara pengguna sosial media yang aktif itu sebanyak 72 juta jiwa. Oke, jadi ketika kita ngelihat pengguna aktif internet dan juga pengguna sosial media yang aktif, itu tuh hampir setidaknya pada tahun 2015 semuanya minimal punya satu akun sosial media gitu. Dan rata-rata durasi orang yang mengakses internet perharinya pada waktu itu adalah 5 jam, di mana 3 jam diantaranya diakses melalui smartphone. Nah, aplikasi apa aja sih yang paling sering dibuka? Pertama, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, dan kemudian Facebook Messenger. Nah, kita lompat nih ke tahun 2021, iya kan? Oke, nah total pengguna aktif internet yang menggunakan smartphone sebanyak 195 juta jiwa sekarang. Tadi kita kalau nggak salah itu datanya sekitar 72 juta jiwa, ini sekarang 195 di tahun 2021, di 5 tahun selanjutnya. Dan rata-rata durasi orang yang mengakses internet perharinya itu adalah 8 jam, di mana 5 jam diantaranya itu melalui HP. Aplikasi apa nih yang paling sering dibuka? Ada pertama YouTube, WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook, dan juga Twitter. Oke, dari data seperti ini memperlihatkan nih sebenarnya mungkin ya kalau misalkan gambaran dari data aja bisa jadi semakin bertambahnya dan naiknya tahun, mungkin tahun 2025 udah sekitar 300 atau 350 juta jiwa orang yang menggunakan aktif internet melalui smartphone gitu. Nah, kecanduan internet pun juga bisa mendatangkan masalah pribadi nih, serta masalah keluarga, akademik, keuangan, maupun pekerjaan. Tergantung kecanduan internetnya atau misalkan kita menggunakan internet di masa-masa pada saat apa gitu.
seperti contoh untuk pertama yang di atas, seharusnya mungkin dia lagi ngobrol nih sama orang tuanya. Jadi dia kayak, ah aku bodo amat, aku cuma mau melihat HP-ku, aku cuma melihat layar aku. Seperti itu kan kalau misalkan terus-terusan dilakukan segala macam, itu juga mungkin bisa membuat, sebenarnya bukan masalah keluarga sih, tapi bisa membuat renggang nih hubungan antara keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, mereka yang menderita kecanduan internet menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan nyata gitu. Ini sih hal yang paling sering kita lihat di kehidupan sekarang. Kayak contoh di foto yang di bawah. Mungkin sering kita kalau misalkan lagi janjian yang anak-anak muda nih, teman-teman di sini janjian, eh ayo kita kemana? Kita nongkrong. Oke, pas kita nongkrong ternyata kita nongkrong sama HP kita gitu. Jadi apa bedanya kalau misalkan kita di rumah aja kita chattingan gitu. Kalau misalkan kita datang ke tempat satu tempat sama-sama, ujung-ujung kita buka HP lagi, malah kita chattingan juga sama-sama. Itu kan sama aja bohong gitu. Kemudian yang ketiga, bahkan penderita kecanduan internet bisa aja nih mengubah identitas mereka dan berpura-pura menjadi orang lain di dunia maya karena merasa rendah diri gitu. Nah, ini ada berita-berita terkait tentang kecanduan internet. Ada tiga nih. Pertama, ada demi konten vlog, anak lelaki tega pukuli ibu dan ancam mau bunuh. Ini sekitar tahun 2020 dan cukup bisa dibilang cukup gempar lah waktu itu ketika si berita ini turun. Kemudian yang di tengah ada rumah sakit jiwa Jawa Barat tangani ratusan anak kecanduan gawai atau handphone akibat pandemi COVID-19. Nah ini mungkin pas aku baca nih, jadi memang pas di pemberitaannya itu tuh kecanduan handphonenya gara-gara bermain game online gitu. Dan juga yang ketiga, ribut dengan istri gara-gara dilarang main game online, seorang buruh bangunan nekat gantung diri. Nah ini sebetulnya ketika kita melihat beritanya gitu, melihat headline-nya, miris, campur aduk sih dengan kita melihat headline-nya, sebenarnya miris gitu intinya. Karena hanya dengan sesuatu yang ada di dunia online, which is dimana itu dunia yang tidak ada sebenarnya, dunia yang diciptakan oleh manusia, tapi kok bisa gitu, akhirnya bisa memutuskan orang untuk nekat mengakhiri hidup, seperti itu. Nah, oke, jadi sebetulnya dari tadi kita udah ngomongin kayak, oke, di 5 tahun berikutnya datanya mungkin akan naik, terus gejalanya seperti apa, kontennya apa yang diakses, tapi intinya berapa lama sih durasi mengakses internet yang paling sesuai dan bisa dikatakan nggak kecanduan. Nah, menurut teman-teman di sini mungkin ada pandangan nggak, kira-kira berapa? Boleh di chat, di komen gitu. Sebetulnya, fakta uniknya adalah ya tergantung gitu. Nggak ada nih kita ngomongin tentang paling baik menggunakan internet itu 2 jam, 3 jam, 5 jam. Kalau misalkan ada satu orang atau ada orang yang pekerjaan atau profesinya memang menjadi admin sosial media gitu misalkan, kan nggak mungkin. Kalau misalkan dia 2 jam aja kerja dan juga, atau misalkan kayak tadi Mas Arief yang misalkan setiap harinya harus mengelola nih akun e-commerce-nya gitu. Kan nggak mungkin cuma 1 jam doang dia lihat. Oke, e-commerce aku segala macam. Oke, dah aman deh. Nah, itu karena dia pekerjaannya dan dia memang harus mengakses internet. Jadi itu tidak dikategorikan sebagai kecanduan gitu. Nah, tapi kecanduan atau gangguan kecanduan internet itu tuh biasanya bisa kita lihat nih kalau misalkan dampaknya pada hubungan pribadi, kehidupan sekolah maupun pekerjaan gitu. Misal mungkin dengan case yang sama tadi ada orang misalkan jualan di e-commerce gitu. Sebenarnya dia itu cuman side job-nya aja, cuman pekerjaan kedua karena ada pekerjaan pertama yang harus dia lakukan. Tapi dia udah lihat e-commerce-nya aja terus sampai akhirnya pekerjaan yang pertama dia tinggalkan gitu. Itu kan sebetulnya menjadi sesuatu yang terbagi nih prioritasnya nih, padahal ada prioritas lain yang harus dilakukan gitu. Intinya sih sebenarnya kuncinya itu adalah keseimbangan. Mau itu di internet atau apapun di dunia ini, di kehidupan ini, life balance nomor satu, keseimbangan gitu. Nah, gimana nih sekarang caranya kita supaya untuk tidak mengurangi gitu kecanduan internet? Oke, pertama itu adalah mengakui bahwa kita memang penderita kecanduan internet nih. Kita mengakui dulu gitu, kita sadar dan secara perlahan membatasi penggunaan internet kita.
Oke, caranya seperti apa? Ini ada banyak. Mungkin aku bisa bacain sedikit. Contoh satu, cari hiburan di dunia nyata. Mungkin di dunia nyata kita punya satu hobi atau satu kesenangan. Nah, kita bisa lakukan hal itu. Kemudian, sediakan waktu untuk keluarga. Gitu. Karena keluarga ya, keluarga nomor satu lah. Gitu. Baru hal-hal lain yang dilakukan. Nah, ketiga dan keempat, kurangi durasi serta atur kembali nih prioritas online kita untuk apa. Gitu. Nah, kemudian poin nomor lima yang tadi aku bilang, kayak cari hiburan di dunia nyata, misalkan hobi, carilah hobi kita, kita lakukan hobi kita, kemudian perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar, dan banyak-banyak membaca literatur mengenai dampak negatif penggunaan internet secara berlebih. Gitu. Kalau misalkan nggak mau baca atau gimana-gimana, paling gampangnya adalah sering-sering nih, kita ikut acara seperti literasi digital kayak gini. Masuk buat promo. Nah, ini ada satu quotes terakhir dari orang yang menciptakan World Wide Web, atau misalkan teman-teman mungkin terbiasa dengan www. Kalau misalkan lagi mau akses internet. Nah, ini si Bapak Tim Berners-Lee nih yang membuat World Wide Web. Dia bilang, kita nggak bisa menyalahkan teknologi ketika kita membuat kesalahan. So, intinya adalah ketika ada satu kesalahan yang terjadi karena misalkan contohnya aku ambil internet gitu, kita nggak bisa nih menyalahkan internetnya. Justru yang patut disalahkan atau yang patut dievaluasi adalah kita sendiri nih atau diri kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa mengontrol dan juga kita tahu bagaimana cara mengakses internet dengan bijak. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan dari aku. Kalau misalkan masih mau ngobrol-ngobrol gitu terkait sama hal ini atau misalkan di luar hal ini terkait pekerjaan aku tentang risk management, bisa teman-teman keep contact di Instagram di WCKSNNN. Gitu. Oke deh, itu aja yang aku sampaikan. Aku balikin ke Kak Septi. Thank you. Terima kasih juga Kak Danang yang sudah berkenan tadi memaparkan terkait internet addiction, how much is it too much? Sedikit saya mereview begitu ya. Yang dikatakan oleh Kak Danang, internet addiction adalah gangguan yang terjadi akibat penggunaan internet ya. Yang sudah disampaikan juga mungkin tipsnya untuk bisa mengatasi itu semua. Miliki hobi, lakukan detox internet secara berkala, perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar, banyaklah membaca literatur mengenai dampak negatif penggunaan internet berlebih, lalu carilah hiburan di dunia nyata, sediakan waktu untuk family time, kurangi durasi online sedikit demi sedikit, atur kembali prioritas online-mu, katanya seperti itu ya. Luar biasa sekali, terima kasih sekali lagi Kak Danang, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya terkait pemahaman kecanduan internet ya. Dan teman-teman, kami nantikan untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik juga, yang seperti biasa saya sampaikan bahwa nanti kami akan pilih untuk bisa berkesempatan mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Unggah juga keseruan acara ini di Instagram feed dengan format yang sudah kami bagikan untuk sekali lagi mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Kita beranjak untuk mendengarkan materi keempat, merupakan materi terakhir yang tidak kalah seru tentunya. Kali ini terkait kebebasan berekspresi di dunia digital. Memang teman-teman, negara menjamin untuk kita kebebasan berekspresi, namun tentunya ada batasnya, dan tentunya kita akan mendengarkan seperti apa batasan-batasan yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata dan juga dunia maya, yang akan dipaparkan oleh Ibu Jamia. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya panggil Mbak aja deh karena masih muda ya. Mbak Jamia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Ini luar biasa sekali loh. Background-nya Ketua Komunitas Perempuan Indonesia Sehat. Waduh, ini kayaknya ngajak wanita untuk hidup sehat terus ya? Benar. Jadi nggak cuma secara fisik sih, tapi juga secara mental, secara sosial gitu juga sih harapannya, visinya gitu. Secara mental health dan juga kehidupan sosialnya luar biasa. Kali ini apakah sudah siap Mbak Jamia untuk bisa memberikan sekali lagi pemaparan yang berarti untuk kita semuanya dengan temanya kebebasan berekspresi di dunia digital? Untuk itu waktu presentasi dipersilakan. Siap. Terima kasih Kak Septi ya. Sudah. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, sebelumnya, baik. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Septi selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya mau sapa dulu, mungkin di sini ada narasumber sebelumnya yang materinya sudah sangat luar biasa, Ibu Francisca, ada Pak Arif dan Kak Danang. Saya
apa ya, merasa mendapatkan ilmu baru seperti itu. Terima kasih. Kemudian mungkin juga ada guru-guru dan siswa dari SMK 5 Samarinda. Halo, salam kenal. Terima kasih sudah mau bersama-sama belajar gitu ya. Kita diskusi bersama-sama. Oke. Untuk materi yang akan saya sharing gitu ya, yang akan coba saya diskusikan adalah terkait dengan digital ethic atau etika digital. Nah, di mana kita tahu etika gitu ya. Etika digital adalah semacam panduan bagaimana kemudian kita ya sebagai manusia itu bisa menjadi bagian dari masyarakat digital atau masyarakat virtual seperti itu. Dan secara khusus saya coba akan membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kebebasan berekspresi di dunia digital, batasan-batasannya seperti apa, dan sebagainya. Coba kita bareng-bareng untuk diskusikan. Oke, tadi sebelumnya, pemateri-pemateri sebelumnya juga sudah memaparkan data yang sama ya, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia ini aktif sekali sebagai pengguna internet, dan juga aktif sekali di media sosial. Dan kemudian ada juga data yang menyatakan bahwa anak muda ternyata yang lebih banyak untuk apa namanya mengakses atau berselancar di dunia sosial media. Nah, hal ini membuktikan apa, teman-teman? Hal ini membuktikan bahwa ruang digital itu seakan menjadi dunia kedua gitu ya. Bahkan kita sering juga mendengar istilah bahwa seperti tidak ada sekat lagi gitu antara dunia maya dengan dunia nyata seperti itu, karena saking seringnya kita mengkonsumsi sesuatu yang dari dunia virtual, seperti tadi Kak Danang bilang, bahkan 8 jam ya rata-rata per hari gitu, dan 5 jam diantaranya kita mengakses sosial media seperti itu. Kemudian kita ngobrolin tentang kebebasan berpendapat. Nah, kalau di Indonesia, kebebasan berpendapat itu diatur, ya, teman-teman, sudah sangat familiar, gitu ya, diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita bisa mengeluarkan pikiran kita, baik itu secara lisan, juga secara tulisan, gitu ya, itu diatur. Tapi kemudian, teman-teman semua, kita juga harus menyadari, nih, kita juga mulai harus menyadari bahwa kebebasan individu itu dibatasi oleh individu lainnya. Jadi kita punya hak, gitu ya. Tapi hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Nah, misal kalau dalam kehidupan nyata, teman-teman misal lagi galau jam 2 malam, pengen banget nyetel lagu keras-keras, gitu ya. Tapi ada hak orang lain yang kita langgar kalau misalkan kita menjalankan itu. Hak orang lain apa? Hak orang lain ya untuk tidur dengan nyaman, untuk tidur dengan nyenyak, seperti itu. Nah, itu makanya kemudian saya pikir freedom of speech gitu ya, kebebasan yang tanpa batas itu sebenarnya sejatinya itu nggak ada. Karena itu tadi, hak kita punya hak, tapi hak kita itu dibatasi oleh haknya orang lain. Nah, kemudian kesimpulannya adalah kebebasan itu harus dilandasi dengan tanggung jawab. Nah, karena tadi ya, anak muda, dari data kan anak muda nih yang kebanyakan berselancar di sosial media. Nah, anak muda ini kita tahu masih sangat senang untuk mengekspresikan dirinya gitu. Sangat senang ketika eksistensi dirinya diakui, termasuk juga dalam dunia virtual, sosial media khususnya gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah setiap ekspresi, setiap postingan mungkin yang kita bagi, itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Itu poin pentingnya. Nah, selanjutnya adalah ekspresi itu keluar dari satu sumber, yaitu hati. Nah, kenapa saya ngomongin hati? Karena ketika kita bicara etika, etika itu kan berkaitan dengan sikap. Dan sikap itu lahir dari pola pikir kita, teman-teman semua. Nah, makanya kalau mulai sekarang nih, coba kita bertanya ke hati kita sendiri sebagai sumber dari ekspresi itu. Hati kita ini lebih banyak diliputi oleh rasa benci, atau hati kita ini lebih banyak diliputi dengan perasaan cinta, gitu. Sehingga kita ingin berbagi hal-hal yang positif, kalau hati kita lebih banyak diliputi sama cinta, gitu. Hal ini berpengaruh tidak hanya dalam etika dunia nyata saja, tapi ini juga ada pengaruhnya ketika kita menjadi bagian dari masyarakat digital.
Nah, kalau misalkan benci, hati kita sudah dibalut dengan kebencian yang lebih banyak, gitu. Kita cenderung apa? Kita cenderung merusak, gitu. Kita maunya komen hate speech, gitu. Apa namanya? Ujaran kebencian itu lebih banyak kita sampaikan di komentar-komentar. Kemudian berpikirnya jangka pendek. Kita ngepost sesuatu, kita posting sesuatu yang sebenarnya itu bersifat privacy, tapi karena ya hati kita sudah terlanjur tersulut emosi dan kebencian, akhirnya kita ngepost aja gitu. Kemudian benci itu pamrih, kemudian benci itu juga pelampiasan. Nah, ini adalah karakter-karakter dari hati yang benci, ekspresinya ya seperti itu yang keluar. Nah, beda kalau misalkan hati kita itu penuh dengan cinta gitu ya. Ini ngomongin cinta emang selalu seru gitu. Bisa bikin bersemangat. Kemudian kalau hati kita itu lebih banyak diliputinya sama cinta, ekspresinya apa yang keluar? Ya, ekspresinya adalah sikap membangun. Jadi kita sadar kalau kita berselancar di sosial media, itu di dunia digital, ya itu tujuannya untuk membangun diri kita, membangun kapasitas diri kita, belajar, dan sebagainya. Bukan malah melakukan hal-hal yang rusak, gitu. Kemudian, berpikirnya jangka panjang. Nah, kita mungkin berpikir jangka panjang itu, kita bisa melihat peluang dan memanfaatkan peluang ketika kita berselancar di sosial media. Gitu, kayak tadi sudah dijelaskan sama Pak Arief ya, kita bisa berjualan di situ, dan sebagainya. Kemudian, cinta itu juga ikhlas dan penuh perjuangan. Nah, ini adalah karakter-karakter dari benci versus cinta. Nah, mulai sekarang, coba kita bertanya ke diri kita. Hati kita lebih banyak diliputi benci atau cinta. Karena dua hal ini yang akan menentukan ekspresi kita dalam berkehidupan. Baik itu dalam dunia nyata maupun dalam dunia virtual. Nah, selanjutnya, bebas tetapi tidak lepas. Pernah nggak sih teman-teman? Ya, coba kita misalkan ada suatu isu yang viral di sosial media misalkan. Kemudian kita baca komentarnya banyak sekali ya. Tapi ternyata komentarnya itu kalau kita lihat 80% atau lebih itu lebih banyak memperbincangkan masalahnya atau hal-hal yang nggak nyambung sama isunya gitu. Kemudian solusinya hanya diperbincangkan 20% atau bahkan kurang. Nah, ini kecenderungannya. Kemudian bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita coba untuk memahami topik yang sedang dibicarakan. Kita bisa mencari-cari dari sumber atau literatur yang lain, situs berita yang terpercaya, gitu. Kemudian, kita memiliki saringan atau filter informasi pribadi. Jadi, di mana kita bisa dapat filter itu? Ya, kita mengupgrade kapasitas diri kita. Dengan apa? Dengan banyak membaca, kemudian melihat, dan mendengar hal-hal yang positif. Jadi, filter atau timing kita itu juga positif. Nah, kemudian, pemahaman dan pengakuan mengenai hak dan kewajiban orang lain. Tadi sudah sempat disinggung di awal ya, ini pasti. Kemudian, kita mengetahui aturan yang berlaku secara umum. Nah, kita juga mesti belajar nih, kalau misalkan kita dalam bersosial media atau berselancar di dunia virtual, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara bebas gitu ya, karena ada aturan hukum yang berlaku. Semisal, kita ngepost hal-hal yang berbau pornografi, dan penipuan, dan sebagainya. Atau hate speech ya, ujaran kebencian. Nah, kita harus tahu aturan-aturan umum itu sebagai bekal buat kita. Kemudian, penghargaan akan hak kekayaan intelektual orang lain. Nah, kita mulai coba sadar akan hak cipta. Jadi, kalau kita ngepost sesuatu, sumbernya kalau bisa dicantumkan kalau memang itu bukan karya kita, entah itu kita ngepost foto, video, tulisan gitu. Kalau memang itu dari karya orang lain, ya kita cantumkan gitu kan, namanya siapa dan sebagainya. Kita coba untuk menghargai hak-hak kekayaan intelektual semacam itu. Nah, kemudian ini nih, kalau kita berselancar ya di sosial media, terutama saya punya beberapa prinsip gitu ya, ini namanya prinsip TING. Jadi TING itu sebenarnya singkatan. Ini ada true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Nah, kita bahas dari true. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat berita, kita ngelihat berita atau kita mau nge-share berita, kita harus pastikan true atau enggak. Informasinya benar atau enggak. Konfirmasinya bagaimana? Ya, kita
jangan sampai kita menyebar konten-konten yang hoax gitu. Nah, kita bisa validasi itu lewat kita cari dari situs-situs yang terpercaya, kemudian ensiklopedia, buku, dan semacamnya. Nah, kita pastikan dulu kebenaran informasinya. Kemudian, helpful, bermanfaat. Jadi kita nanya nih, kalau kita mau share sesuatu, kira-kira manfaatnya apa ya? Gitu. Nggak cuma buat diri kita sendiri, gitu, tapi juga untuk orang-orang yang kira-kira melihat konten kita, itu kira-kira ada manfaat yang bisa diambil nggak sih? Gitu. Entah itu sebagai hiburan, nggak apa-apa loh, gitu kan. Entah itu sebagai sarana edukasi, dan sebagainya. Nah, kemudian, ilegal. Nah, sumbernya. Sumbernya legal atau enggak, gitu. Jangan sampai tadi kita menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku, gitu kan. Sehingga, apa namanya, konten kita itu bisa menjadi masalah ke depannya. Nah, kemudian, necessary. Apakah perlu, gitu ya, untuk kita bagi? Nah, kita mulai harus bertanya ke diri kita ketika kita mau share sesuatu, kira-kira kalau misalkan itu berkaitan dengan hal pribadi gitu ya, kita perlu berpikir ulang. Karena ya tadi sudah dijelaskan sama Ibu Francisca, kalau jejak digital itu sulit gitu ya hilang, dia akan bertahan gitu. Dan ini bisa berdampak negatif untuk masa depan kita gitu. Jadi perhatikan juga perlu enggak, privacy enggak gitu. Kira-kira harus dipikirkan berulang kali sebelum kita nge-post konten atau sesuatu. Nah, kemudian kain yang terakhir. Jadi, kontennya itu baik nggak sih? Positif nggak sih? Atau komentar, misalkan kita ingin mengomentari sesuatu gitu. Nah, komentar kita itu berpotensi untuk nyakitin orang lain nggak sih? Gitu. Berpotensi untuk mematikan pendapat orang lain nggak sih? Sekarang kan banyak ya orang yang ketika berkomentar, kemudian menyatakan pendapat, tapi merasa paling benar gitu. Sehingga ya itu tadi, orang lain merasa tidak aman ketika harus berbeda pendapat gitu. Nah, padahal sebenarnya mah sosial media ya, hiburan gitu kan. Hiburan juga ada edukasi yang bisa kita ambil dari situ. Nah, nanti kita akan jelaskan ke depannya. Kemudian, nah ini ada 5 panduan dasar menggunakan sosial media. Dari jempol dulu. Menjaga privacy, ini tadi sudah ya dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan itu privacy, ya dipikir ulang untuk kita nge-share. Dan juga jangan sampai data-data pribadi kita itu bisa kita bocor. Ini misalkan anak-anak SMA habis buat KTP gitu kan, pamer foto KTP-nya gitu kan, gue baru buat ini nih KTP gitu kan. Ya sebaiknya itu nggak usah begitu ya, karena ada data-data penting di situ. Kemudian, jaga keamanan akun. Nah, tadi ini sudah dijelaskan sama Ibu Francisca terkait dengan penggunaan kata sandi, keamanan, dan sebagainya. Kemudian, kita menghindari hoax. Ini yang paling penting. Pokoknya kita berusaha untuk jadi agen, gitu ya. Karena sudah sangat banyak sekali hoax yang berkeliaran, dan jangan sampai kita jadi salah satu orang yang ikut-ikutan nge-share sesuatu yang kebenarannya itu tidak pasti. Memang harus kita telaah dulu kalau kita dapat informasi untuk menghindari hoax ini tadi. Gitu. Bener nggak sih? Valid nggak sih? Nah, lewat situs-situs yang memang terpercaya. Kemudian, kita berbagi hal positif. Gitu. Kita bisa, di sosial media itu sebenarnya banyak banget hal positif yang bisa kita bagi. Gitu kan? Misal, kalau misalkan teman-teman lagi galau, kalau saya pribadi ya, saya galau, saya buat puisi, karena saya juga nulis puisi, itu saya post, ternyata teman-teman suka, gitu, orang-orang pada suka. Nah, misalkan teman-teman suka ini ya, film Korea, misalkan budaya pop yang sekarang, budaya populer yang sekarang. Nah, kemudian, apa insight yang kita dapat dari film yang kita tonton, teman-teman bagi. Saya begitu, jadi saya suka manga, suka anime, gitu ya. Jadi, saya tidak mau hanya sekedar menonton, tapi apa hikmah, apa insight yang aku dapat dari yang aku tonton, itu aku share ke sosial media, ke Instagram aku, gitu. Nah, ini bisa. Kan jadinya itu sesuatu yang positif. Kemudian, yang kelima adalah gunakan seperlunya. Jadi, tadi sudah dijelasin ya sama Kak Danang, supaya ya kita jangan sampai edik lah, jangan sampai kecanduan, gitu. Gunakan seperlunya. Kalau memang pekerjaan kita itu berkaitan dengan sosial media, ya udah. Jadi, apa namanya, kebutuhan orang lain itu kan berbeda-beda, jadi tergantung. Nah, kita sendiri yang bisa menentukan prioritas kita. Kemudian,
yang terakhir nih, 6 hal yang pantang kita lakukan atau sebaiknya jangan kita lakukan di media sosial ya. Yang pertama, memulai konflik. Nah, memulai konflik itu bermacam-macam caranya. Ya, jangan sampai kita itu melempar postingan atau komentar yang mengandung unsur SARA ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Wah, ini memicu sekali konflik gitu. Kemudian ujaran kebencian itu memicu sekali konflik. Perdebatan yang nggak ada habisnya gitu kan. Ngapain gitu kan, nggak berfaedah kalau saya mah ini berdebat di sosial media, di kolom komentar gitu. Sudah cukup gitu. Biarkan kita harus mengedukasi diri kita gitu. Kemudian curhat masalah pribadi. Sebisa mungkin gimana ya? Kita meminimalisir untuk kita curhat masalah pribadi kita. Selain ini orang apa ya? Pandangan orang. Coba pikirkan pandangan orang lain ketika melihat kita galau terus atau susah terus atau gimana. Lebih baik kita berbagi ya kebahagiaan gitu kan. Dia mengejek orang lain dan menyebut namanya. Sama menjelekkan orang lain. Mbak Jamia. Iya, Mbak. Waktu untuk presentasinya ya, sudah habis, boleh sampai ke kesimpulan, Kak? Oke, baik. Nah, ini yang paling penting nih, Mbak, bersikap terlalu ekstrim. Jadi kalau punya pendapat, di tengah-tengah aja ya, jangan terlalu ekstrim gitu. Nah, ini udah yang terakhir. You are what you share. Jadi, apa yang kita adalah apa yang kita bagi gitu. Jadi, kita coba untuk membanjiri ruang virtual itu dengan konten yang positif, edukatif, isinya ide, gagasan, serta kita bisa saling kolaborasi. Nah, coba nih, kenapa ya saat sedang dirundung cinta atau bahagia, kita cenderung memendam sendiri, sementara kebencian harus kita bagi-bagi. Nah, gitu. Ya, lebih baik kita memang lebih banyak nge-share sesuatu yang positif, gitu. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Kak Septi. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga Mbak Jami yang sudah berkenan sekali lagi memaparkan tadi kebebasan berekspresi di dunia digital. Sedikit saya review apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Jami ya. Mungkin 5 panduan dasar menggunakan sosial media. Yang pertama, menjaga privasi, jaga keamanan akun, menghindari hoax, bagi hal positif, dan gunakan juga seperlunya. 6 hal yang pantang dilakukan di media sosial, memulai konflik, curhat masalah pribadi, mengejek orang lain dan menyebut namanya, menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama, berbagi foto pesta gila-gilaan, bersikap terlalu ekstrim. Terima kasih Mbak Jamia. Berkenan juga teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan paling menarik untuk bisa kami bacakan karena masih ada kesempatan besar untuk bisa mendapatkan sekali lagi e-money ataupun pulsa ya. Baik, kita langsung saja untuk masuk sesi Q&A. Berkenan untuk tiap narasumber di sini bersiap menjawab pertanyaan yang hadir dari kawan-kawan. Saya akan bacakan. Di sini untuk Ibu Francisca hadirnya dari atas nama Frayada dengan pertanyaan, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan jika kita memang mempunyai jejak digital yang jelek dan perlukah kita sebaiknya melakukan detox atau menutup akun saja sehingga kita dapat membangun jejak digital yang baik dari awal sehingga tak akan ada kekhawatiran lagi di masa depan. Berkenan untuk menjawab secara singkat, Ibu. Baik, terima kasih Kak Septi. Untuk Frayeda, jadi ketika kita sudah punya jejak digital, ya kita tidak bisa menghindari, apalagi kalau misalnya kita sudah pernah memposting sesuatu yang jelek. Lalu apakah kita perlu menutupnya? Itu pilihan saya kembalikan kepada diri sendiri. Kalau misalnya kita tidak tutup, ya kan? Nah, kita mencoba untuk memperbaiki yang tadi yang jelek itu. Ya, jangan kemudian kalau sudah jelek kita tutup lalu kita buka akun yang baru, ada jelek lagi kita tutup lagi, ya itu tidak bagus juga. Jadi misalnya kita sudah punya akun lalu kadung kita punya jejak digital yang jelek. Nah, kita perbaiki itu. Ya, kita mulai bisa memposting sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita lupakan saja, anggaplah ya udah buang sial itu yang kemarin. Yang ini saya yang baru. Nah, kalau misalnya mau buka akun yang baru untuk media sosial kita, silahkan, tetapi tetap harus menjaga yang namanya jejak digital. Karena sekali lagi, jejak digital itu nggak bisa dihapus, nggak bisa dihilangkan, karena dia sudah tersimpan di banyak orang misalnya, jadi kita dari kita sendiri yang perlu menjaga untuk keamanan jejak digital yang kita miliki. Itu Mbak Septi dari saya, Kak.
Terima kasih banyak Ibu Francisca yang tadi sudah berkenan menjawab dari atas nama Frayada ya. Mungkin sedikit sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Francisca. Perbaikilah jejak digital yang jelek dan tetaplah jaga jejak digital. Begitu ya, jadi tidak perlu membuat akun yang baru. Dan kita beranjak lagi untuk membacakan pertanyaan selanjutnya untuk narsum kedua. Untuk Pak Arief, hadirnya dari Kak Rafael Justin dengan pertanyaan. Bagi kita korban pencurian data akun online shop yang terpaksa membayar tagihan yang ada atas nama kita akibat ulah oknum, apakah kita mendapatkan keringanan, dispensasi, atau bahkan ganti rugi dari pihak marketplace yang bersangkutan? Berkenan untuk menjawab secara singkat, Pak Arief? Ya, apabila kita datang barang secara tiba-tiba, padahal kita nggak mesan, gitu kan, yang pasti kasih tahu keluarga dulu gitu kan, jangan ada barang itu diterima dan dibuka gitu ya. Kalau sudah dibuka jatuhnya berarti menerima gitu. Untuk misalkan kita memastikan benarkah barang adik saya gitu kan bahkan dibuka, nah jatuhnya akan menerima karena kita harus bayar. Dan kasih tahu keluarga gitu kan, jangan terima barang langsung dibuka, pastikan ke entah adik saya ataupun siapa yang pesan gitu kan di hubungi terlebih dahulu, kayak gitu amannya. Dan untuk sanksi atau keringanan sih sejauh ini saya nggak tahu gitu ya, tapi ya sejauh ini belum ada pernah dengar gitu kan. Itu jatuhnya pada anu lagi sih, ke pelayanan kurir itu sendiri gitu, bagaimana namanya kasus-kasus seperti itu kan. Nah kasus tersebut ya selesainya seperti itu, tiba-tiba barang datang dan terbuka gitu. Atau juga yang terbaru ini ada misalkan bukan kecurangan sih sifatnya, ada misalkan adik kita gitu ya, tiba-tiba megang HP kita gitu kan, terbukalah aplikasi Lazada. Buka aplikasi Lazada, dan HP kita ini sudah settingannya tuh kemarin itu settingan COD gitu ya, settingan COD. Kalau di Lazada itu sekali klik aja, langsung check out dia, langsung terbeli. Dan nggak sadar itu COD. Dan gimana itu selanjutnya, ya... kembali pada kita, apakah kita akan membayarkan adik kita tersebut atau bagaimana kita mengklarifikasinya ke toko online-nya itu, karena berhubungan antara toko online si penjual si toko tersebut dan juga si kurir, bagaimana kita menyikapinya. Bahkan yang bekas terbaru ada sampai 3 juta itu anak kecil umur 6 tahun gitu kan megang Lazada gitu kan. Nah, itu check out terus dia karena sekali klik gitu. Saya belum sejauh ini belum tahu gitu ya. Terima kasih banyak Pak Arief tadi yang sudah berkenan menjawab pertanyaan yang hadirnya dari Kak Rafael begitu ya. Mungkin sedikit saya mereview yang disampaikan, jangan langsung membuka packaging dan konfirmasi terlebih dahulu, itu disampaikan ke pihak keluarga dan mungkin bisa pasang setting COD saja, jadi membayarkan secara cash begitu ya ketika barang datang. Terima kasih. Kita beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum ketiga atau Kak Dana, hadirnya dari Kak Nureza dengan pertanyaan. Semisal ada keluarga atau teman kita yang sudah kecanduan internet, bagaimana cara atau kalimat yang benar untuk menegur teman atau keluarga kita tanpa membuat mereka marah? Karena terkadang ketika ditegur mereka akan merasa terganggu dan marah. Berkenan untuk menjawab secara singkat, Kak Dana. Thank you, Kak Septi. Ditegur dan nggak marah gitu ya. Oke, ini untuk warga netizen Indonesia gitu khususnya. Kayaknya memang pertama pasti bakal marah nih. Bakal kayak, apa sih orang nggak biasa aja? Pasti kayak gitu, Pak. Pasti deh. Nah, karena kenapa? Karena mayoritas orang-orang kita itu memang sebenarnya sudah merasa bahwa diri dia itu terlalu lama bermain internet gitu. Bermain sosial media segala macam. Nah kan yang ditanya sama Kak Nureza ini, gimana nih caranya biar dia nggak kita kasih tahu, nggak marah atau setidaknya nggak tersinggung deh. Mungkin bisa lebih enak kalau misalkan dengan pembawaan, ini aku based on experience, dari pengalaman aja gitu. Sebenarnya kalau ini adalah cara kakakku untuk ngingetin aku, bukan aku yang ngingetin orang, karena aku juga adalah pernah ada di fase kayak, apa sih orang biasa aja main internet, aku pernah kayak gitu. Jadi kakakku waktu itu samperin aku, lagi ini, lagi santai, nggak lagi ngapa-ngapain, kita ngobrol aja gitu. Kita ngobrol,
Dan memang obrolannya itu diarahkan untuk kita disadarkan kayak bukannya dengan kita ngomong kayak oh dengan kamu main internet segala macam kamu tidak akan berhasil, misalkan masa depan kamu suram. Nah, itu kan sebenarnya bikin marah gitu ya. Cuman bisa diajak kalau misalkan bahasanya pembawaannya kayak bisa loh kita ngelakuin hal-hal di dunia nyata yang misalkan malah membawa atau membangun potensi kita, misalkan hobinya kita lakukan, kita ngelakuin aktivitas apa. Nah, kita fokusin ke arah sana gitu, yang dimana kita pun akhirnya jadi nggak marah gitu. Kita nggak kepikiran nih, oh ini orang lagi ngingetin kita kalau kita terlalu berlebihan secara internet. Nah, kenapa aku bilang itu bisa berhasil? Karena aku aja jadinya nggak kecanduan internet lagi. Kayak gitu Kak Septi, kurang lebih. Terima kasih banyak Kak Danang. Tadi mungkin yang diusulkan oleh Kak Danang untuk pertanyaan dari Kak Nureza adalah cari waktu yang pas tanpa menghakimi dan juga mungkin bisa mengarahkan saja begitu ya. Baik, jadi yang dipentingkan adalah timing untuk bisa berbicara kepada orang yang sedang kecanduan itu. Yang poin dari Kak Danang. Baik, kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk narsum keempat atau Mbak Jamia, hadirnya dari Frayada dengan pertanyaan tentang kalimat kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan individu lain. Bagaimana menurut Kakak untuk saat ini banyak sekali pengguna digital yang mudah sekali baper, merasa tersinggung, mudah sekali menuduh karyanya diplagiat atau mudah sekali juga orang memberi somasi. Jika dilihat dari hal tersebut pastinya tidak ada tindakan yang dilakukan di ruang digital. Apakah itu benar? Berkenan untuk menjawab Mbak Jamia? Oke, tadi ini ada gangguan Mbak, bisa diulang sedikit Kak yang kalimat terakhirnya? Kalimat terakhir dengan kalimat jika dilihat dari hal tersebut pastinya tidak ada tindakan yang dilakukan di ruang digital, itu benar. Berkenan untuk menjawab Mbak Jamia? Oke. Terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang digital gitu kan. Nah, sebaiknya memang kita tuh harus jadi orang yang terbuka gitu, orang yang bijak, termasuk dalam kita bersosial media. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita itu ketika ada sesuatu gitu, jangan mudah untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Kita juga harus coba untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kita juga harus bisa untuk menyaring perkataan orang gitu. Dan juga kita bisa untuk menyeimbangkan emosi dan logika kita. Jadi apa ya, ujaran kebencian itu, hate speech itu enggak menguasai diri kita terlalu dalam gitu. Makanya kita harus bisa menyeimbangkan emosi dan logika kita, termasuk juga dalam kita bersosial media. Selain itu juga jaga ucapan sih. Kayak gitu sih Mbak Kasepti. Terima kasih juga Mbak Jamia yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Frayada. Mungkin yang dipesankan oleh Mbak Jamia adalah jangan mudah menyimpulkan sesuatu, saring perkataan orang, seimbangkan emosi kita itu penting sekali. Baik, terima kasih. Demikianlah pertanyaan yang masuk yang bisa kami pilih mengingat keterbatasan waktu teman-teman. Jadi kami tidak bisa memilih seluruh pertanyaan yang masuk. Tapi tentunya dari tim kami sudah memilih siapa saja kan untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya. Saatnya saya untuk membacakan mungkin informasi dulu. Kalau misalnya saya membacakan nama-nama yang terpilih di sini, dimohon untuk teman-teman bisa menyertakan data ulang berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi di admin Q&A, jangan di everyone ya, berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone. Saya ucapkan selamat atas nama Rafael Justin Bakara, Norieza Otavia, Frayada atas nama juga Merwin, Monica Ian Maulana Haryanti, di sini juga ada Fadliansyah, Nur Sabrina, dan terakhir mungkin ada dua lagi di sini, Rabiatul Adawiyah, dan satu lagi terakhir adalah Rizky. Demikian nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Baik, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Rasanya tidak afdol misalnya kita tidak mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Untuk itu saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengaktifkan kamera video Anda. Baik, kembali saya ajak seluruhnya tanpa terkecuali untuk menyalakan kamera videonya. Kita abadikan saja momen luar biasa ini, webinar di pagi hari ini hingga siang hari dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur begitu ya.
Teman-teman, saya ajak seluruhnya untuk bisa mengunjungi Instagram kami @litik.kalimantan. Jangan lupa untuk di-follow. Silakan teman-teman di sini juga bisa mengupdate jadwal-jadwal webinar di hari-hari setelah ini begitu ya. Di hari-hari lainnya, dan teman-teman saya ajak juga untuk bisa mengunjungi YouTube kami. Jangan lupa untuk di-subscribe Literasi Digital Kalimantan. Banyak sekali tayangan-tayangan yang sudah kami unggah di sana. Teman-teman bisa menyaksikan dengan judul-judul yang bervariasi dan juga yang menarik sekali untuk bisa teman-teman saksikan dan mengupgrade skill seputar literasi digital ya. Baik teman-teman, bersiap untuk menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya dengan pose pertama seperti ini. L untuk Literasi Digital Nasional. Baik, berikan senyum terbaiknya, saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Sekali lagi dengan pose seperti ini, untuk Indonesia Makin Cakap Digital, berikan senyum terbaiknya menghadap ke kamera. Saya hitung mundur, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali teman-teman, boleh kita akhiri dengan tepuk tangan bersama. Yeay, sudah selesai serangkaian acaranya, luar biasa sekali. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada sumber-sumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua mengupgrade skill seputar literasi digital begitu ya. Memang teman-teman, kalau misalnya kita mengetahui kecanggihan teknologi ini apabila tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik, tentunya akan berdampak buruk bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk menciptakan ruang digital yang aman, yang nyaman, dan juga produktif. Dan akhir kata, saya Septi Dejeng mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat siang, dan sampai jumpa. Tolong, tolong, aku melolong. Baca sosmed, bikin aku bengong. Banyak berita, isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu.
Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk.